Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama saya Kadok dan juga Saiful dan juga saya Amirul. Amirul, Saiful atau lebih dikenali sebagai Janggut. Saya hubungi mereka ini Battery Hub kerana kereta Peugeot saya tak boleh hidup. Aduh. Untuk video kali ini, mari kita lihat bagaimana abang Janggut kita. Ya Allah. Kita lihat bagaimana abang Janggut kita buat inspection tu supaya korang boleh tahu sebenarnya bateri korang kong atau tidak sebenarnya. Alright, jom tanpa melengahkan masa. Aku nak naik van bateri hub ni. Tercabut. Boleh sambung balik. Gila punya header. Tercabut dia punya rear view tu tadi. Siapa buat? Kepala dia. Okay, boleh mulakan. Lama tak bawa van ni. Few moments later. Ini dia kereta saya yang dah berapa hari tak berjalan ni. Okay. So, kalau ikutkan, ada je bateri. Tu yang tak tahu tu, betul-betul rosak ke tidak. Ustaz eh, korang tengok eh. Dia tengah bunyi ke bateri tu, Ustaz? Haa, tak ada langsung? Tak apa, itu check. Okay, tak apa, dia check. Sekejap, aku nak buka boot. Nak buka boot Peugeot ni, dia kena pergi di other side. Allahuakbar. Nak tak, bang? Okay, so ni baterinya. So, mula-mula sekali macam mana kita nak inspect bateri ni? Okay. Contohlah bila kita rasa macam bateri punya problem sebelum kita nak telefon mana-mana bateri ataupun nak telefon bateri hub, kita kena pastikan saiz bateri. Okey. Okey, kita akan arrange runner kita datang. Okey, first thing first, dia akan ambil bateri checking tester. Untuk bateri tester untuk buat checking dulu. Okey, mana dia? Okay, tunjuk kat kamera macam mana checking, berapa dia punya yang tinggal, berapa CCA dia. So, ni dia bateri tester yang kebiasaannya kita akan pakai lah untuk check bateri sama ada bateri tu lemah ataupun sebaliknya lah. Okay, so kita akan stick pada terminal yang sepatutnya lah. Kalau macam ni, kalau terlalu jauh ke belakang, kita boleh cari mana-mana part body untuk kita stick pada negatif lah. Okay. Ni boleh. Okay. So, kita dah stick. Kita tengok 9.79. Memang kita belum apa-apa check lagi, kita stick memang dah tunjuk 9.79. So dia punya volt saja dah menentukan dia punya apa volt. Tak boleh nak cranking lah. Tak boleh pakai dah. So kong. Yang ni memang kong lah. Memang kong. Dia punya resistance masih rendah. Current dalam bateri ni memang dah out. Bila kita masuk okey dekat sini, abang boleh cuba start engine. Saya cuba kita start. Boleh baca berapa kadar reading cranking dia. Tak apa, kau duduk sana je. Okay, boleh tengok kat sini lah. Dia tinggal apa? Tak ada pula. Tak ada dekat sini. Tapi lampu kat sini memang terang. Memang terang? Dalam ni memang terang lagi. Tak malap pun. Okay, tak, so, apa, tak apa. Mana, okay, tak apalah. Tanpa melengahkan masa. Mari. Kita tukar bateri. Kita tengok. Sebab kemungkinan starter pun ada. Setelah melengahkan masa, mari kita tukar bateri. Kali ni kita pakai bateri Century Maratona Max. Maratona Max. Ada berapa lama waranti? Waranti dia Max ni kita bagi 12 bulan. 12 bulan. Okey. Jom. Kalau aku call bateri hub, bang, tolong hantar bateri, selalunya respon time korang tu berapa lama? Okey, kita bagi estimate 1 jam lah, 1 jam ke bawah. Tapi kita cuba buat 40 minit ke bawah. Jangan lupa untuk Google. Google bateri hub. Batteryhub.com. Korang Google bateri hub pun dia akan bagi batteryhub.com pun semua. Tengok option yang ada yang sesuai untuk anda. Jom kita try start kereta saya ni.
Bismillah. Tak ada isu, bukan masalah starter. So, confirm pula memang masalah bateri lah. Memang masalah bateri. So, lepas kita berjaya hidupkan kereta ni, ha? Kita akan cek sama ada alternator ni betul ke berfungsi untuk charge balik bateri. Okey, kita cek adakah masalah alternator pula. Yes. Macam masalah alternator ni, kalau kita ada bagi free service, datang kalau macam kereta biasa, saja-sajalah nak cek bateri, saja-saja nak cek alternator, pergi kat kita punya branch, kita check free je. Oh. Okay. Untuk dapatkan apa bacaan yang accurate. So, kita minta abang pasang aircon dengan lampu supaya alternator ni tarik current yang paling kuat bila kita pakai kereta. Ha, sekarang dia berada pada 13.76. Okay, okay. Aircon dah buka. Dah buka eh. Okay, cuba tekan minyak sikit. Minyak sikit. Okay, so bila kita tengok dekat sini tak ada masalah lah berkaitan dengan alternator. So alternator abang okey, tak ada masalah. Okey. Dia bukan sekadar masalah alternator okey. Peugeot punya kereta memang actually sebenarnya tak ada masalah pun. Orang selalu cakap kereta Peugeot dia ada masalah. Yang kong tu sebab bateri, itu pun sebab bateri tu tahun 2019. So yang macam ni, berapa dia punya macam century ni, berapa lama dia dijangka lah boleh tahan. Okey. Sehingga kalau perlu tukar baru. Pakat ni rekod yang kita ada macam sentri ni ada yang sampai 3 tahun lebih atau paling lama lah, tapi average 2 tahun macam tu lah. Baik. Sampai 2 tahun average lah. Alright guys, so itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa kalau korang ada masalah bateri, hubungi Battery Hub. Bantuan bateri kenderaan, hubungi. Ingin dapatkan bantuan bateri, hubungi kami BatteryHub.com 1-700-8160-81. Kami akan datang membantu anda, tidak kira di mana jua anda berada. Terus transfer file ni, terus buat supaya tak lupa. Nanti kita hantar. Kalau abang tengok kat Facebook kita, BatteryHub.com Facebook tu, reach dia tak tinggi, dia kena view. Ni video biasa. Ya, yeah, tu lah. Pasal tak, video ni nanti bila kita bagi link, korang share je dekat mana. Dan crowd, kau kena faham. Alright guys, itu saja video daripada kami untuk kali ini. Sedikit pengalaman berkaitan dengan bateri kereta. Terima kasih kerana anda menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.